sama-sama kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Mengucap syukur, membawa pujian, membawa mazmur bagi Yesus Tuhan. Berikan syukur kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh,
hatiku tenang, hanya tinggal dalammu ada kedamaian.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari sama-sama anak-anak kita, come on. Sama-sama angkat jempolmu saudara ku. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Semua siap menari sama-sama bagi Tuhan. Sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Dua-dua tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus baik. Sembilan selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Are you ready? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Let's go.
dua tangan tinggi-tinggi. Bersama-sama katakan haleluya. Tiba kala pancinya. Lambaikan tanganmu dua-dua buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan kuat-kuat bagi Yesus Tuhan. Semua haleluya. Tuhan, shalom. Wow, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sungguh satu anugerah yang besar buat saya secara khusus boleh ada di kota Semarang pada malam ini. Terima kasih khususnya untuk Pak Ubaja dan Ibu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, seluruh pengerja, bamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di keluarga Allah di kota Semarang. Saya datang tidak sendiri, saya bersama dengan istri saya, Ibu Molin. Juga didampingi oleh tim musik ya, anak-anak rohani semua. Juga ada beberapa tim pelayanan kami dari Jakarta ikut dampingi. Ya, Pastor Joni, Sesari, Lifung, semua puji Tuhan. Malam ini saya percaya ini malam perayaan buat kita. Saya diberitahu ini worship festival, wow luar biasa. Ini adalah sebuah perayaan, merayakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita terus mengalir dalam hadirat Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, mari kita terus bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengangkat kami. Engkau yang membawa kami pada kemuliaan. Malam ini Tuhan, biar setiap umat-Mu, setiap kami di tempat ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Perjumpaan yang spesial di hadirat-Mu Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Mari nyanyikan. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya. Yesus baik.
dari terbitnya mentari. Dari terbitnya mentari hingga terbenam, Yesus baik. Jiwaku takkan berhenti katakan sekali lagi, dari terbitnya mentari hingga terbenam, Yesus baik, Yesus baik. Jiwaku takkan berhenti memuji-Mu Tuhan, Yesus baik. sama-sama. God is so good. God is so good. You are so good to us. God is so good. He's so God is so good to me. God is so good. God is so good. Forever and evermore. God is so good. He is so good to me. Hallelujah. God is good.
atasmu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Sungguh tak habis-habisnya dari mulut bibir kami menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. There is no one else like you, Lord. Sing out your goodness, Jesus. From the rising of the sun till it's going down, God is good. We sing our praises, we sing our praises all the time to the Holy One, God is good. Sing it again. From the rising of the sun till it's going down, God is good. We sing our praises all the time to the Holy. Mazmur 118 ayat yang pertama berkata, sebab Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saya melihat di Alkitab lagu paling favorit, lagu paling favorit sepanjang sejarah umat Tuhan. Lagu paling favorit di Alkitab itu liriknya berkata, "For the Lord is good and His mercy endures forever." Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu lagu paling favorit di Alkitab. Dan saya percaya lagu itu sampai hari ini, dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang, dari mulut ini tidak akan berhenti untuk berkata, God is good. Mari angkat tanganmu, katakan, haleluya, God is good. Haleluya, God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah. God is good. And His love. And His love endures forevermore. Hallelujah.
percaya Tuhan itu paling suka kalau umatnya tuh berkata, terima kasih Tuhan, you are good to me. Dan apalagi pernyataan itu keluar di tengah keadaan mungkin kita sedang mengalami banyak masalah, tekanan. Mungkin sedang mengalami proses, tapi justru di tengah-tengah keadaan itu, kita bisa mengangkat hati kita dan berkata, Lord, you are good. You are good. And your mercy endures forever. Amen. Oh Father, thank you Jesus. Malam ini biar Engkau disenangkan di tempat ini. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kaulah Bapaku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Benar Tuhan. Kaulah Bapaku yang setia. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Nyanyikan sekali lagi. Kaulah Bapaku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapaku yang setia. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasihmu Bapa, kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapaku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapaku yang setia. Tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sungguh kasihmu Tuhan, kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya pada Bapa yang sangat baik pada kami. Kasihnya itu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagi kita. Tahukah saudara, sadarkah kita setiap pagi kalau sudah keluar rumah lihat ada embun, sudah lap mungkin di halaman saudara, sudah melihat masih ada embun, itu berkat Tuhan. Dan ketahuilah embun pagi itu bukan yang kemarin. Embun itu baru setiap hari. Amin. Haleluya.
karena awan yang kemarin gak lewat lagi. Selalu yang menetes ke embun adalah awan yang baru lewat. Gak pernah berulang. Itulah berkat Tuhan buat kita. Amen. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amen. Besar kesetiaannya buat kita. Katakan sekali lagi. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi. Selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya pada-Mu. Ku percaya pada-Mu Tuhan. Ku percaya pada-Mu. Katakan aku percaya Tuhan. Percaya pada-Mu, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak.
biar nama Tuhan selalu kita tinggikan. Saudara bisa lihat kanan kirimu dan bilang begini, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Selalu di rumah-rumah juga, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah boleh duduk di hadirat Tuhan. Sementara mempersiapkan, saya ada ke kota Semarang. Tuhan taruh di hati saya satu bagian mazmur. Saya senang bermazmur. Setiap kali ada ayat-ayat khusus, saya suka kutip dengan melodi dan menjadi sebuah lagu kadang-kadang ya. Tapi tidak selalu demikian. Tapi kadang-kadang mazmur yang muncul di benak saya, kemudian saya mulai berikan melodi secara spontan. Dan ketika melodinya kok bagus ya, cocok. Itu menjadi sebuah lagu. Persis lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, semuanya lahir dari bermazmur. Bermazmur adalah sebuah pengalaman dengan Tuhan. Satu pergaulan dengan Tuhan. Sudah ketika saya merenungkan Mazmur 107, saya sharing singkat saja. Sebuah pergumulan yang dihadapi banyak orang. Pemazmur melihat orang-orang yang dalam hidupnya alami proses-proses yang hebat. Sampai mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan waktu mereka cari Tuhan, waktu mereka berseru kepada Tuhan, mereka alami pertolongan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 107 ada 4 kelompok orang. Secara cepat, kelompok yang pertama di ayat 4-6. Di situ dikisahkan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara itu seperti yang pertama ini. Hidupmu rasa hari-hari ini kering, lapar, haus. Hidup seperti di padang gurun, seperti di padang belantara. Kenapa kehidupan rohani saya kering? Saya cari damai sejahtera, saya cari ini gak dapat, saya gak ketemu. Saya jalan ke tempat, ke kota tempat kediaman orang, gak bisa ditemukan. Artinya waktu kita mau mencari pertolongan kemana juga gak ketemu. Di situ kita mulai mengalami tekanan yang berat. Tapi kuncinya cuma satu. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan meluputkan, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita juga masuk kelompok yang kedua. Siapa mereka? Di ayat 10-13 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan dalam kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Ini orang-orang yang mungkin dalam hidup mereka, mereka mendengar perintah Tuhan gak melakukannya. Mereka cari kekuatan kepada yang lain, malah akhirnya dibelenggu oleh iblis. Dibelenggu oleh kekuatan yang lain. Orang-orang yang tertawan. Ini gambaran orang-orang yang terikat, dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh ikatan dosa. Sehingga dikatakan mereka itu ditundukkan ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir, tidak ada yang menolong. Saya gak tahu, mungkin ada di tempat ini yang sudah lari dari perintah Tuhan. Selama ini gak hidup dalam ketaatan. Tapi waktu engkau datang malam ini, cuma satu yang harus kita lakukan. Kita berseru kepada nama Tuhan. Berseru-serulah mereka kepada nama Tuhan. Dan diselamatkannya mereka. Atau mungkin kelompok yang ketiga. Ayat 17-20 menceritakan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mungkin ada yang seperti ini.
menjadi sakit oleh kelakuan mereka berdosa. Banyak sumber penyakit sebetulnya awalnya karena kelakuan yang berdosa. Hidup yang tidak bijaksana. Dipenuhi nafsu, kerasukan. Dipenuhi juga dengan segala sesuatu hal-hal yang mungkin kotor, yang tidak baik, merusak hidup mereka. Sampai sakit penyakit menguasai. Dan bahkan dikatakan mereka tuh sampai sudah pada pintu gerbang maut. Mereka muak terhadap segala makanan. Makan udah gak bisa. Udah mungkin sudah tergeletak. Kalau itu keadaannya, kuncinya cuma satu. Berseru-serulah mereka kepada nama Tuhan. Saya percaya waktu kita bertobat, berbalik, kita berseru kepada Tuhan, maka diselamatkannya mereka, disembuhkannya lah mereka. Ada lagi kelompok yang keempat. Di ayat 23-29. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sudah kelompok yang keempat, ini orang-orang yang mungkin menjadi sombong karena sudah kaya. Kalau ini gambaran, mereka mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Kalau zaman dulu orang kaya raya ya seperti ini. Wah, sombong, punya kapal besar, punya kemewahan, usaha dunia. Tapi ketika tiba-tiba ditiupkan badai dalam hidupnya, apa yang terjadi? Itu seperti naik lalu jatuhnya dalam. Lalu akibatnya mereka terhuyung-huyung, pusing seperti orang mabuk. Gak tahu kenapa ini terjadi, kok gini terjadi sama saya. Pusing, stres berat. Kalau mungkin ada di antara kita, atau mungkin yang menyaksikan di rumah, sudah mengalami keadaan demikian, kuncinya cuma satu. Waktu kita bertobat, dan kemudian ayat ini berkata, berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan diselamatkannya mereka, dipulihkannya keadaan mereka. Saudara, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, orang yang sering berseru kepada nama Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, saya berdoa semua saudara dipulihkan dan diluputkan Tuhan dari yang seperti ini. Ketika Alkitab berkata, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan, carilah wajahnya. Itu sama kayak kalau orang kita di tempat, di dunia seringkali dengar istilah, waduh dia mah cari muka. Itu orang suka cari muka sama bos. Konotasi di dunia mungkin negatif, tapi saya beritahu, kalau untuk Tuhan itu konotasinya positif. Cari wajah Tuhan sama seperti cari muka sama Tuhan. Caranya apa? Itu dengan muji nyembah, senangkan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Segala hal yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Itulah penyembahan saudara dan saya. Dan orang yang suka memuji menyembah Tuhan, itu adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Para penyembah, saya percaya pasti sama Tuhan diperlakukan spesial. Ketika saya merenungkan Mazmur 107, khususnya di ayat yang ke-20 tadi saya kutip, saya ingat waktu itu, ini sudah lama kejadiannya, saya di atas pesawat, saya sedang merenungkan, membaca Alkitab. Ya, saya sedang baca Alkitab sebelum pesawatnya sudah mendekati, kalau gak salah sudah mendekati Singapura, gak jauh ya, pesawat malam dari luar negeri, dari Eropa. Nah, saya ingat saya membaca bagian ayat ini. Sampai di ayat 20, tiba-tiba ayat itu begitu kuat, melekat di hati saya. Saya mulai bermazmur dengan ayat ini. Di ayat 20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
diluputkannya mereka dari liang kubur. Waktu saya bermazmur, saya mulai berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saya ingat di atas pesawat pagi itu, saya sambil saat teduh baca Alkitab, saya mulai bermazmur. Saya rasakan ini melodinya bagus, saya tulis di kertas di pesawat, itu saya simpan. Ketika saya mulai nyanyikan lagi, saya tahu ini lagu berbicara tentang bagaimana umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Dan waktu kita berseru, maka berfirmanlah Tuhan dan disembuhkannya mereka. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan sama-sama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasihmu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Jemaat sendiri sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup. Amin. Saya percaya malam ini, waktu kita berseru kepada nama Tuhan, ada pemulihan terjadi. Kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, terima mujizat dan kesembuhan dalam hidup kita. Saudara, tadi saya ceritakan saya suka bermazmur dan biasanya Tuhan kasih lagu, saya menulis melalui ayat-ayat firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan secara khusus. Tapi saya ingat di tahun 2022, ada satu kejadian yang indah. Ketika saya ingat saya lagi tidur, tiba-tiba saya bermimpi.
dalam mimpi saya lihat ada orang banyak lagi di tempat, lagi KKR, di berbagai tempat, kayak seperti berpindah-pindah gitu. Saya lihat tempat-tempat orang sedang berkumpul memuji Tuhan, ribuan orang. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang saya belum kenal tapi gampang sekali. Saya ikutin lagunya, bahasa Indonesia. Saya dengar lagunya, saya ikutin. Sampai saya terbangun. Dan waktu saya bangun, sebenarnya lagu ini bagus sekali ya. Saya takut lupa melodinya, saya buru-buru masuk ke ruang kerja saya. Sambil saya ke toilet, ke ruang kerja. Lalu saya rekam dulu, supaya saya gak lupa melodinya. Lagu itu sangat sederhana. Tapi ketika saya mulai nyanyikan itu, saya mulai rekam. Saya ingat, saya pertama masukkan itu rekam di YouTube channel. Saudara, sesudah itu mungkin sampai hari ini, itu sudah ratusan kesaksian orang-orang yang menyanyikan lagu itu dan alami kesembuhan. Mereka mengirimkan kesaksian ketika keadaan susah, mereka ajak nyanyi. Anaknya yang sudah sekarat, keluarga yang sudah sedang kritis, mereka cuma nyanyi memperkatakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Dan sudah saya ingat dalam mimpi itu ada sebuah nyanyian. Orang-orang bernyanyi. Lagu yang sederhana sekali. Lagu itu berkata begini. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Nyanyian itu yang terngiang di mimpi yang saya diperdengarkan Tuhan. Dan sejak hari itu, tiap kali umat Tuhan memperkatakan oleh bilur Yesus, aku disembuhkan, terjadilah menurut imanmu. Dan saya tahu malam ini pun janji Tuhan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, katakan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya. Asal percaya saja, semua sakit.
Dalam ucapan syukur dan dengan iman kami percaya, kami terima mujizat-Mu malam ini. Engkau akan terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku haleluya. Dipulihkan. Dalam terima kasih. Yesus, terima kasih. Dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Engkau akan melanjutkan pekerjaan-Mu. Engkau akan menuntun, Engkau akan berfirman, Engkau akan berbicara. Engkau sendiri Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami pribadi demi pribadi. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, gembala kami Pak Ubaja. Tuhan, kami angkat hati kami terus di hadapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Percaya di dalam Yesus ada mukjizat. Percaya di dalam Yesus ada mukjizat. Haleluya. Hey. Yang percaya dalam serahkan haleluya. Mari kita pulangkan sukacita. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kuasa darahnya, jika
Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah, jika Allah di pihak kita, siapa dapat menolak? Kita lebih dari dua tangan bersama-sama. Go, go! Haleluya, kibarkanlah pancingan Yesus. Jangan
paling-paling beri bagi Allah kita.